Chen, Sa, selamatkan aku. Apa yang saya inginkan adalah hatimu. Bersihkan. Buang tubuhnya ke danau. Apakah kau ingin bersamaku? Kehidupan ini, saya akan melakukan segalanya, Tuan, sampai hari kematianku. Jangan panggil saya Tuan, panggil saja aku Chen, Ki. Dari sekarang, kau bersamaku. Bukankah aku sudah mati? Di mana tempat ini? Coba bunuh diri. Mari, minum toniknya. Ayo cepat. Apa? Kau ingin saya memberimu makan? Minumlah sekarang. Oh, masih hidup? Kau tidak perlu tonik itu. Betapa membuang-buang tonik saya. Itu membuatku bingung. Mengapa janda permaisuri memilihmu menjadi permaisuri pangeran kelima? Oh, saya mendengarnya. Pangeran kelima adalah orang bodoh yang tidak memiliki kecerdasan. Jika bukan karena alasan ini, bagaimana kau bisa bertunangan? Kau harus berterima kasih ibumu yang sudah meninggal untuk memberkatimu untuk menjadi permaisuri pangeran. Siapa kau yang memutuskan dengan siapa aku harus menikah? Lengri, hentikan. Beraninya kau menyakiti adik kandungmu. Tadi malam, aku jatuh ke dalam air. Aku belum sadar. Namun dia di sini memalukan aku. Dia bahkan ingin memukul dan menghina saya. Dia adalah kakak kandungku. Lalu dia bisa memperlakukanku seperti Li. Itu? Jaga sikapmu, dia adalah saudaramu. Saya meminta Suang Ling untuk membantumu. Dengarkan. Kau akan menikah dengan seorang pangeran. Kau harus berperilaku baik. Jangan membuat masalah. Saya tahu. Sudah waktunya. Siap untuk pernikahan. Jadi nama saya adalah Leng Li, Putri Jenderal Leng. Terlebih lagi, dia akan menjadi pangeran pangeran.
tidak? Saya mendengar dari para pelayan bahwa pasangan suami istri harus tidur bersama. Jika kau tidak menyukainya, saya tidak akan melakukannya lagi. Jangan marah. Lagi. Aku bukan sengaja tadi. Hanya saja aku tidak mau untuk menginfeksimu karena saya sakit. Saya tahu itu. Kamu enggan menikah denganku. Saya tidak disukai oleh ayah. Juga aku seorang pengecut dengan wajah polos. Jika kau merasa tersinggung, katakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Aku menikahimu atas kemauanku sendiri. Mulai sekarang, aku adalah permaisurimu. Apakah kamu lapar? Kue kacang hijau. Buatan Poki kami enak. Aku akan pergi ambil beberapa untukmu. Apa kau ingin makan sagu? Siapa namamu? Aku Ngelien Xuan. Aku tahu kamu Lengi, Putri Jenderal Lengxiao. Aku